Halo semua, selamat datang di Story of Season Friends of Mineral Town versi cewek ya. Dan kali ini kita udah nggak bersama Naomi lagi karena dia mungkin udah nggak betah ya di desa karena banyak nyamuk. Jadi kali ini kita bersama Claire ya. Oke, kita lihat besok cerah ternyata. Oke, langsung kita laksanakan kegiatan kita seperti biasa. Kita pungutin anggur. Kita jual anggurnya 90 gold, lumayan lah. Halo Plum. Dia belum terbiasa kerja karena ini baru hari pertama dia kerja ya. Baru kita kontrak kali ini. Terus kita cek ayam kita bertelur. Kayaknya kita nggak perlu ngasih hadiah-hadiah dulu deh. Kita masih miskin soalnya ya. Halo Ciki. Oke, kita kasih makan. Sudah, kita taruh lagi makanannya. Lalu kita hidupkan belnya. Oke, karena kita orang baru, kita berkenal-kenalan dulu nih sama teman-teman cewek kita. Oh, kamu adalah cewek yang baru aja mengklaim perkebunan itu ya. That's pronounced Claire. You said I'm Ran. Nice to meet you. Nice to meet you. Halo Popuri. Walaupun ini kita tetap kenal Popuri lah. Popuri is life. Popuri is love. Oke, saatnya kita menambang ya. Karena di awal-awal tahun ini kita butuh uang. Gak cuma di awal tahun sih, di seluruh kehidupan butuh uang. Oke, di sini tadi tangganya. Langsung turun aja kita. Sekarang kita save lagi. Pas banget tangganya di situ ternyata ya. Oke, kita sudah sampai di lantai 10 dan ini adalah tempat yang sesuai untuk tempat yang cocok lah ya untuk berburu material. Lumayan sudah, kita save dulu. Sejauh ini sudah dapat 4 adamantite, 4 orichalcum, 2 gold, lumayan lah. Kayaknya kita nggak usah save reload karena punya bakal yang cukup. Oke, staminanya sudah habis. Claire sudah kelelahan, biar dia nggak pingsan kita sudahi saja ini perburuan materialnya. Pertambangannya kita langsung mandi air panas ya, kita berendam di onsen. By the way, sebenarnya Naomi bukan kabur karena banyak nyamuk, tapi karena Sevan-nya ketimpa sama Sevan Pete ya, versi cowok dari gameplay Friends of Mineral Town yang gue mainin. Jadi ya kali ini kita ganti oleh Claire dengan rambut dan gaya yang lebih kawaii, lebih lucu. Wah, ini cewek-cewek pada pulang. Oke, jadi ini adalah hasil jerih payah kita pagi ini ya. Lumayan banyak. Aduh, salah. Gue pengen sisain beberapa goldnya. Satu, dan orichalcumnya satu untuk ditempa menjadi aksesoris. Dan kita lihat hasilnya sehari ini 1975. Lumayan banget. Kita langsung ke market aja karena kita mau beli tas baru. Wah, mampir ke rumahnya Saibara mau ngambil aksesoris, ternyata ada acara ya. Something I can help you with, Mary. Apakah ada yang bisa ku bantu, Mary? Katanya peralatan yang kamu perbaiki katanya sangat mudah digunakan dan aku ingin mengucapkan terima kasih. Aku sangat menghargainya, katanya. Wih, hahaha, ketawa gitu ekspresinya kan. Well, karena kamu sangat puas dengan itu, aku senang karena aku yang memperbaikinya untukmu, katanya.
If you ever need my expertise again, kalau kamu butuh, ya datang aja lagi. Yes, thank you so much. Au, kenapa sih Gray? Don't mind me, it's nothing katanya. Oh no, you're bleeding, kamu berdarah. Idiot, it's because you lost focus katanya. Karena kamu kehilangan fokus. Aku bilang aku enggak apa-apa kata Gray. Enggak, kamu enggak apa-apa katanya. Tunggu sebentar. Oh, there it is. Give me your hand, Gray. Kayaknya dikasih Hansa Plus ya. Kayaknya itu cukup katanya. Thank you. Oh no, it's my pleasure. Alright, I'll be going now. I hope to see you two at the library someday. Okay, aku harus pergi katanya. Aku harap aku melihat kalian berdua di library sesuatu saat. We'll be sure to drop by sometime. I promise to visit. Ya, Gray memang suka mampir ke library ya. I'm glad. Goodbye for now. Rambutnya dikepang-kepang itu lucu banget. Mary sure is nice. Wih, baper dia coy. Oke, sekarang mana barang gua? Mana ini gua? Oh, tutup ternyata ya. Gak bisa kita ambil aksesoris yang kemarin gua iniin, gua tempah. Wah, ada event di dokter. Oh, pardon me katanya. I didn't realize I still had a patient to see katanya. Kamu nggak dari kota ini? Nggak, baru nyampe tadi. Ah, I see. So you're Claire. Ternyata kamu Claire, orang baru yang merawat perkebunan katanya. Namaku adalah dokter. Orang tua macam apa yang ngasih nama anaknya dokter? And as you can see, seperti yang kamu lihat, aku adalah seorang physician katanya. Kalau kamu merasa nggak enak badan, ya datang aja ke sini. Most people in this town are healthy. Semua kebanyakan orang di sini tuh sehat-sehat. Tapi dia tetap belajar ya, kayak gitulah. Bagaimana denganmu, Claire? Bekerja di perkebunan itu susah nggak katanya? Menjadi seorang perempuan, aku bayangkan kamu ya agak kekurangan tenaga lah ya dibanding cowok. If you'd rather not discuss it with me, you may see my nurse Ellie. Kali. Kalau kamu nggak mau mendiskusikan itu denganku, silakan temui Ellie. Kali. In any case, we are always here to lend an ear. Any health concern you may have. Okay, tenang aja. Oh, that's right, Claire. I just received some medicine from another town. Would you like to try some? Kita ditawarin obat. Tidak seperti obat biasanya katanya. Ini memulihkan stamina dan fatigue at the same time. Memulihkan stamina dan fatigue secara bersamaan. Tapi kayaknya nggak seberapa kuat ya. Masih lemah gitu, makanya nggak mulai dijual. Aku meningkatkan efektivitasnya dengan catatan membuat rasanya kurang enak. Ya, yeah, a little medicine never hurt katanya. Oh, katanya sepertinya aku minta pertolongan dengan orang yang tepat. Ya, silakan diminum sekali teguk. Gluk, 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 gluk. Waduh, waduh, waduh. Ah, ternyata itu rasanya nggak enak ya. Tapi agak efektif, ya nggak? Aku punya hipotesis katanya that you'd be able to see the value of this medicine. Bahwa kamu bisa melihat nilai dari obat ini katanya. Apa kamu mau nyoba lagi? Nggak, besok-besok lagi aja. Haha, forgive me, I couldn't resist a little joke. Aku cuman bercanda sedikit katanya. Terlalu banyak minum obat itu akan berdampak negatif katanya. Thank you for today, Claire. Kamu memberikanku banyak hal untuk dipertimbangkan ya. Oke. Sekarang kita temuin si Ellie-nya. Halo. Si dokter sangat suka sama research-nya. Oke, langsung ke market kita. Wah, ada Karen. Karen ini suka moondrop kalau nggak salah. Kita kasih. Wow, thanks, that was cool katanya. Keren banget. Waduh, salah. Kita mau wrap apa? Kita mau beli tas di sini. Oke. Beli tas 1 sama wet floor. Beli 5 ya. Buat kurcaci-kurcaci. Oke. Halo semua. Good morning.
never mind. Sunny, never mind. Never mind. Never mind. Oke, kita kasih hadiah satu-satu. Ini sudah kita ajak ngomong belum ya? Aduh, salah. Kurang lah ini jadinya. Bentar kita lihat Nature Sprite. Sudah. Film sudah 3. Aqua kemarin itu Sunny kayaknya. Sisa 1 lagi. Udahlah kita kasih Sunny 1 dan kita beli lagi aja. Aduh, mana sih Plum? Nah, ini dia si Plumnya. Kita kasih tepung, kita kasih hadiah dulu biar semangat ya. Oke, terus kita bantuin siram-siram. Mana lah siram kita, airnya habis ternyata. Wah, sudah 4:30, udah sore. Sempat gak nih nyiram semuanya ya? Oke, si Jack datang. Ngasih uang, uang kita banyak lagi, 5.000. Aduh, kalah. Akhirnya selesai juga siram-menyiram. Melelah bang. Melelahkan banget acara hari ini. Oke, kita tidur. Sebelum kita tidur, kita cek dulu residence-nya. Sudah ngasih ke Harvest Goddess ya, cuman tadi lupa ngasih hadiah ke Huang. Nggak apa-apa lah, telat sehari karena Huang nggak seberapa penting sih. Oke, kita tidur. Oh ya, Suminasai, pendapatan hari ini ada 2130, lumayan. Oke, kita lihat besok cuacanya cerah lagi hari Jumat. Oke. Ada surat apa nih? Ada produk baru katanya. Oh, sepertinya alat sikat kali ya. Wah, ini dia. Turnip kita sudah mungkin sehari lagi panen. Besok mungkin ya. Selamat pagi cewek-cewek. Kita kasih bunga ke Goddess Harvest dulu. Habis itu baru mandi bentar dan ini ya, apa? Nambang ya. Oke, kita mandi bentar. Oke, stamina sudah penuh. Kita pungut ini bekal lumayan untuk di dalam. Waktunya kita kerja ya. Gue pengen lihat dulu nih, level cangkulnya sudah level 2, hammernya level 2, alat siram masih level 1. Oke. Semangat. Cari modal. Oke, di situ ya tangganya. Oke, kita sudah sampai di lantai 10. Sebenarnya lebih ke ini sih, mengasah level hammer ya, daripada nyari ini. Nyari material tuh cuman bonusnya aja. Karena kepengen wah, naik level hammer. Kita naik level jadi level 4 ya. Bisa di-upgrade pakai gold. Pakai gold. Habis itu di-upgrade pakai mithril jadi level 5. Ini aja cuman naikin level si hammer aja sih, biar bisa ngerapihin ladang nantinya, biar nggak acak-acakan gitu.
Materialnya sih cuman bonus aja. Oh, ternyata ada tasnya ya. Gue baru tahu tadi karena ketutupan rambut. Oke, sudah cukup lah kayaknya. Tapi hasilnya nggak seberapa ya. Oke, bros kita sudah jadi. Nah, ini dijual harganya 1.800, nempahnya harganya 1.000. Jadi untung ya. Kita request lagi. Kali ini kita bikin gelang. Oke. Oke. Kita kasih hadiah-hadiah dulu. Sani. Wah, sudah bisa nolongin ya. Oke, si Blueberry kita ajak lagi. Seven Day. Yep, that's right. Loh, bener nggak? Ask for help. Oke, sudah ya, bener. Soalnya tadi gue kayaknya salah pencet gitu. Satu, kita mintain tolong. Nah, Herman, kita kasih dulu hadiah biar dia mau. Oke. Ya, udah bisa juga. Kita minta tolong panen. One Day. Yep, that's right. Never mind. Kita kasih. Nah, si aku kita kasih rumput. Wah, apa dia nggak suka ya? Rumput warna biru ya. Tapi kayaknya suka, bener. Nature Sprite. Klem belum dikasih. Seri sudah. Aqua sudah. Sunny sudah. Sunny sudah 3 juga sih. Kita minta tolong juga si Sunny. Dah. Nah, udah di sini dia. Telat juga kita jual barang-barang. Kita jual ini bunganya biarin untuk Harvest Goddess. Ini kita jual juga. Ini juga jadinya 900 saja. Sisanya mau kita simpan untuk di tempat-tempat aja nanti. Sama gold untuk ini ya, goldnya untuk uang aja. Aduh, salah. Si pelang kerjanya masih bolong-bolong tuh, lihat. Wah, bawah sudah rapi. Bagus lah ya. Wah, watering can kita naik level juga. Sudah jam 11. Oke, sudah disiram semua ya. Oke lah, kita waktunya tidur. Friday. Besok juga cerah. Oke. Penghasilan hari ini cuma 50. Akhirnya melahirkan, bukan melahirkan sih, menetas ya. Dan kita kasih nama apa nih? Oke, kita kasih nama Chitos ya. Biar Ciki Chitos Jet Set. Enggak ada apa-apa. Kita simpan.
SN 1, jadi kita bawa 1, oke. Kita jual dulu nih, ini 1800. Pengen cepet-cepet beli sapi atau upgrade ini ya, upgrade apa, kandang ayam ya. Ternyata salah perhitungan, turnipnya belum panen ya, besok ternyata. Wah, ternyata ada kejadian. Oh, hello there, Gray. Hello. Not many people in this town read books. Gak banyak orang di kampung ini baca buku. Jadi, dia jarang dapat pengunjung ya. Jadi, terima kasih udah mampir, katanya. Wonder why that is, katanya. I'm glad to hear you think so. Ah, that's right, katanya. Aku senang kamu berpikir seperti itu. To be honest, aku lagi nulis novel katanya saat ini dan itu sekadar hobi. Mau nggak kamu ngebaca sedikit katanya? If it wouldn't be too much of a bother katanya, kalau nggak seberapa mengganggu, mau nggak ya ngebaca itu? Kamu nulis buku katanya? Amazing. It's nothing that impressive really. So will you help me? Itu nggak seberapa impressive sih katanya. Mau nggak ngebantuin katanya? Of course if you are alright with me reading it, I'd love to help katanya. Tentu saja kalau kamu mau aku yang baca, aku mau dengan senang hati aku membaca itu katanya. Wonderful. I'll bring it to you later. Nanti ya kapan-kapan aku bawain katanya. Set, kita pun datang. Weh, lo orang ngapain? It's a little embarrassing to show it to other people, but I do think I need feedback. Ya, kita kadang kalau nulis apa-apa tuh agak malu-malu gitu kalau dibaca orang ya. Tapi kita butuh apa? Butuh pendapat orang. Aku punya sesuatu yang amazing untuk ditunjukkan, kata si Yu. Benarkah katanya? Coba lihat, puas-puas ini ngeliat ini katanya. Waduh, marah Ellie-nya. Oh, for goodness sake. Seberapa banyak aku bilang untuk menjaga tempat ini agar tetap steril katanya. Jangan bawa serangga ke sini. Hehehe, if you keep stalling, you are gonna turn into a wrinkled old lady katanya. Kalau kamu suka marah-marah, nanti kamu cepet tua loh. Kamu ngomong apa sih katanya? Bikin kesel ya memang Yu ya. Tanda seru. Dan kamu pikir kamu kemana katanya? Ayo ke sini. Oh, Claire, have you come for a check up katanya? Apakah kamu datang untuk ngecek? Enggak, cuman mampir aja. You should make a habit of seeing the doctor on a regular basis, kak. Kamu seharusnya sering-sering ngelihat dokter untuk dicek gitu. And speaking of seeing, ngomong-ngomong soal ngelihat katanya. Berhentilah bersembunyi di belakang Claire katanya dan tatap aku di mata. Yuk. Tatap mataku. Fine, you mini. Oke okay, katanya kamu jahat. His natural born prankster, I swear. Dia suka ngeprank katanya. All I did was show you a bug. Gua cuma nunjukin serangga katanya. Aku enggak suka serangga. That's why I keep bringing them to you. It's so you'll get over it. Ya, makanya aku sering bawain serangga biar kamu terbiasa katanya. Kamu selalu aja ngomong balik katanya. You understand how I feel, don't you? Wah, ini totally, ini pilihan ini salah satu bikin Ellie gak suka, salah satunya bikin Yu gak suka. Dan pilih yang mana, pilih yang mana, pilih yang mana. Anak kecil, jangan suka ngeganggu orang ya. Wah, marah deh. Terima kasih udah malahin dia katanya. Dia tuh nggak biasa dekat sama orang kecuali sama aku. Ya gitulah. Aku harap hal ini membuatnya berpikir dua kali kalau mau ngeprank orang lagi ya. Dia udah capek. No. Oke lah.
Nah, ini ada Yu-nya. Gak apa-apa, dia gak marah kayaknya ya. Dan di sini ada Cliff. Halo. Kita kasih anggur, dia suka anggur. Aduh, telat. Telat, cuk. Gak sempet naro itunya ya, gelangnya. Wah, ini kurang berapa biji nih? Kita bantuin lah di ujung sini. Aduh, salah terus. Gila, sisa satu aja ditinggalin. Oke, mereka sudah pulang. Waduh, untung ada makanan ya. Gue lupa tadi ngurus ini. Gak dikeluarin lagi. Wah, besok minggu lagi, tapi cukup ah. Oke, sepertinya sampai di sini aja dulu episode kali ini. Yang kurang lebih kita sudah berkenalan sama dokter Gray, Mary, dan udah bisa ngekontrak ini ya, kursaci juga. Dan ya, Claire mengucapkan salam. Thanks for watching and see you again next time in the next video. Dan dadah!